Halo teman-teman, halo semuanya. Nah, jadi di video gue yang gak jelas ini, dan ya, di sore hari yang cerah ini benar-benar sore, dan ya sekarang gue benar-benar lagi bangun tidur. Ya, karena gue ngerekam lagi di rumah, ya lu tahu sendiri lah, gue lagi sendiri cuy di rumah. Dan gue gak bakal ngelakuin hal aneh-aneh. Tadi gue baru masak mie 2 bungkus doang, semoga aja mah gue gak barah. Ya, dan sekarang gue tuh sesuai judul yang pengen gue bagiin, gue tuh pengen review singkat HP yang baru gue minang kemarin cuy. Dan ya, ini HP-nya. Ya pokoknya ini bro. Nah ini baru gue minang nih. Ya harganya sih ya masih di bawah lah sama HP kalian yang ipong-ipong begitu bro. Sebenarnya kalau misalnya disuruh pilih, bang pilih Android apa ipong? Sebenarnya gue netral aja. Gue kalau misalnya ada ipong ya gue harus pilih itu. Tapi gue nggak mengharapkan banget bro. Tapi aja gue bersyukur dengan apa yang gue milikin sekarang. Ya di sini untuk dari desain HP-nya itu sendiri, ini adalah Redmi Note mana sih Pukima? Redmi Note 13 Pro. Ya walaupun udah 5G tapi tetap aja bro, gue masih pakai WiFi IndiHome tetangga gue. Dan gue gak perlu yang namanya 5G lagi ya. Apaan 5G? Dan ya gue gak perlu namanya 5G. Dan ya gue tuh pakai WiFi tetangga ya selama ini. Jadi ya gue kagak ngeluarin biaya hidup sih. Dan ya untuk kameranya sih cakep bro. Kameranya cakep, bisa ngebikin gue makin hitam kalau gak salah ya. Ya makin hitam ya, gue makin hitam. Ya walaupun gue di rumah aja, dan ya gue bakal review dari desainnya. Nah ini bagus banget teman-teman. Ya anjir, ini bagus banget teman-teman. Dari desainnya ini kameranya ada 1, 2, 3 4 biji. Ya gue bakal rekam. Dan ya ini adalah videonya, lu bisa lihat. Iya ya, walaupun masih gimana ya, udahlah yang penting gue bersyukur aja bro. Dan sekarang gue tuh ya, ini review singkat aja karena gue gak mau ribet orangnya. Ya seperti yang gue bilang tadi, ini adalah Redmi mana sih? Nah ini Redmi 5G dan ini udah install Apple. Coy, Nekopoy itu lancar banget. Ya tadi gue baru install Nekopoy, gila lancar banget. Sinyalnya langsung ngebut. Ya main game rata kanan, main 4 biji. Dan sekarang kapan-kapan gue mulai mungkin.